hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up, murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. Teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum. Malu hidup semuanya. Dan lo balik lagi di channel Gaming yang kali ini gue akan menguji. Ini gue penasaran juga sih sama kemarin ada viewers yang nanya, "Bang, cobain teori lo di gacha banner biasa, jangan coba di share di banner black ticket doang." Oke, gue akan testing teori gue tentunya di game One Punch Man Destroyer lagi. Tubun temen semuanya, mungkin kalau kalian sering nonton gue main One Punch Man, gacha banner limited selalu hoki ya. Dan ini gue akan coba tes di banner tiket orange. Kebetulan juga bareng pas banget hari ini tuh lagi ada. Ini gue besok gacanya besok aja ya, gue ngumpulin kuponnya dulu ya. Ini ada kupon dari kota kejutan teman-teman. Itu adalah benefit kupon yang dimana di sini kita diwajibkan gacha sampai 15. Tapi gue gak akan gacha 15. Gue akan gacha sampai, bentar gue lihat dulu ya, tiket orange gue berapa. Aduh, pengen sendawa gue. 197. Mungkin gue akan enakin ke 180 aja kali ya. Gue akan testing di banner biasa apakah bisa hoki. Goals hokinya apa, ini yang kita akan lihat ya. Untuk maksudnya bisa dikatakan hoki kalau dapat apa. Nah, ini kalau di black ticket kan kalau dapat batu awaken ya kan, itu tentu tanda kalau lu hoki. Tapi kalau di tiket orange, tanda kalau gua akan hoki itu adalah dapat limited atau SSR eksklusifnya. Teman-teman, yang mana aja, yang penting eksklusif. Karena jatuhnya SSR eksklusif itu persentasenya kecil banget, 0,65%. Jadi gua akan testing teori gua ini di banner tiket merah, teman-teman. Apakah emang ini teori emang hoki, apa emang sekedar teori biasa aja? Kita testing di video kali ini. Tapi sebelum itu, udah gua set. Ini wajib banget harus pakai karakter si botak cungkring ini ya. Ini nambah hoki, cok. Ini botak mana sih botak? Nih, botak cungkring itu nambah red hoki, cuy. Red hoki meningkat ya, red up, teman-teman ya. Lalu untuk lain gua nggak pernah ngaruh lain sih. Ini apa sih? Astaga, itu tuh udah berapa kali udah gue pencet loh, tapi gue lah hilang. Itu tuh apaan sih? Dulu kayaknya gue pernah mencet itu dan muncul kayak gitu, tapi nggak pernah gue terusin gitu. Gue back lagi. Itu apa ya? Kalau di game Monkey King kayaknya tuh survei deh, cuy. Kayaknya ya Allah, kalau itu emang survei ya, kayaknya gue nyesel deh gue back deh. Harusnya gue ikutin surveinya, cuy. Aduh, salah cuy. Ya Allah, baru mau record udah kesalahan aja nih. Gimana ini? Ya udahlah, lupakan cuy ya. Kedua, teori kedua udah pakai orang cungkring. Kedua, kita berdiri di tangga, guys. Ini nggak peduli, gua nggak tahu ya. Ini nggak peduli jam ya. Ini gua record malam, teman-teman. Jadi kan biasa gua gacha pagi, kalau nggak siang kan. Gua nggak ngaruh jam apa enggak. Tepatnya di yang tangga kedua atau tangga tengah. Itu udah tengah belum nih? Oke lah, boleh segitu udah tengah aja ya. Segitu udah tengah, teman-teman, langsung gacha. Yang pertama, kita harus sediain tiket tumbal dulu, guys. Tiket tumbalnya cukup pakai tiket kuning aja, teman-teman. Kalau nggak ada ya nggak bisa tumbal. Jadi kita gacha. Gua sih biasanya kalau PD sih angka ganjil lah, maksudnya angka ganjil, puluhan ganjil gitu, kayak 10, 30, 50. Itu lebih ke feeling sih. Ini kayak 10 nih. Gua coba 50 deh ya, 50 ya. 20. Gua coba 50 ya. Nih 50 hoki. Bang, ini kalau hokinya di sini malah berarti emang teori gua mujarab ya. Target kita 180, tapi kalau langsung dapat limited SSR itu berhenti aja, teman-teman. Karena ya anggap aja limited SSR itu adalah hokinya kita. Ini berapa, 30 ya? Ini 30 ya. Aduh, gua lupa lagi.
ya ini 30, ini 30, ini 40, berarti lah satu kali lagi. Itu anggap aja hokinya, kita anggap aja kayak gacha dapat awakening stone. Nah, kayak gitu. Itu anggap aja berarti stop ya. Kalau dapat SSR limited stop, teman-teman. Ini 40, next terakhir 50, teman-teman. Setelah gacha pakai tumbal, kita gaskan. Semoga aja ini bukan hanya sekedar ini kalau hoki lagi pembuktian bener-bener ya di comeback Glory Bus. Kebetulan gue udah ada viewers yang nawarin kemarin, katanya bang coba gacain comeback Glory Bus, boleh gue akan gacain. Itu jadi pembuktian apakah teori ini hoki di tangan gue. Kita tes nanti di comeback, jadi tungguin aja di comeback Glory Bus, teman-teman ya. Sebelum itu kita pemanasan di sini. Jangan pernah klik previewnya, jangan pernah tak 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 tak, jangan teman-teman. Jadi cukup gacha aja, gaskan. Percaya kalau hoki itu ada, guys. 10 skip aja ya. Nanti mulai kita tonton 50-an. 20 kalem, masih kalem. 20 masih kalem, guys. Tapi kalau hoki nih gacor sih. Enggak deh, kayaknya kok kalau emang dapat SSR limited yang gua belum punya, harusnya nge-lag. Harusnya nge-lag ya. Ini 30. Lu gua pengen gitu, pengen sendawa dah. Kagak enak banget. 30. Enggak nge-lag, coy. Aduh, enggak nge-lag ya. 40 kalem. 50 kita klik ya. Sebenarnya kagak ada event gacha, coy. Cuman pengen buktiin teori aja, anjir. Dan pemanasan ini berapa tadi? 40 ya? Aduh, kan gua lupa, guys. Oh iya, tadi 197. Oh iya, baru 40. Lu lihat tadi terakhir di 40, dua ungu sebaris berturut-turut. Ini OP sih. Ini 50 kita klik ya. Kalau diklik meleknya di mana ya kalau SSR yang gue punya? Oke, belum. Kalem. Wah, ungunya di atas sih. Sepertinya bau-bau hoki ya. Oke, ini 50, 60, walaupun ini sebenarnya enggak ada jaminan, guys ya. Enggak ada jaminan 60, 80, 70 dapat orange tuh enggak ada, cuy. Cuman ini anggap aja banner limited gitu, banner black ticket ya. Jadi nganggapnya kayak gitu, anggapnya kayak gitu, cuy. Kali aja hoki, guys. Aduh, belum, cuy. Teori ini, aduh ya Allah, ini teori berdebah ini. Berarti ini berapa? 19 6. Oh, 70. Ini 70 kita lihat apakah akan hoki dengan teori botak kurus berdiri di tangga emas dulu aja. Oh. Wah, sulit banget ya. Ini kalau black ticket nih, ini jaminan, cuy. Ini kalau gacha black ticket, ini jaminan karena udah di 80, guys. Jadi kita klik ya. Gua enggak tahu, cok. Anjir, ini bener ya. Kalau ini kalau dapat limited ini gokil sih. Anjir, kalau dapat limited gocak ini. Enggak tahu ini nge-lag-nya di mana sih, kalau yang ini gua lupa inget, cuy. Wow. Ungunya orange-nya belum keluar ya. Padahal udah plus tumbal, berarti ini 80 per 50 udah 130 loh. 130 kupon belum keluar orange. Gak apa-apa, emang jangan terlalu banyak orange karena tujuan kita limited, cuy. Kita ngincer limited ya. 90. Nge-lag gimana sih? Nge-lag lu. 90. Wah, di bawah, cok. Wah, gua gak tahu sih. Manusia permuka. Wah. Hoki gak lu? Ya kan? Hoki banget loh ini loh. Ini SSR limited paling langka. Bahkan Bang Nobody aja gak punya, guys. Jinjo. Sembilan puluh tiket dapat SSR plus URX SSR limited, teman-teman, gokil. Bahkan dia persentasinya itu konon katanya 0,009%, cuy. Jadi itu hoki banget sih. Itu hoki dari hoki, cuy. Jangan bilang dapat limited, gue telonjok loh. Jangan bilang. Ini berarti 100. Wah, kok gini sih, kok ngeliknya gini deh. Lah. Gue skip ya. Oke, tadi 100 ya, ini 110, guys. Lanjut aja, penasaran, gue penasaran. Udah sakit, nge-lag, cuy.
Aduh, ini nge-lag koneksi apa nge-lag gimana nih? Belum cuy, belum cuy, kalem cuy. Kalem cuy, kalem cuy, penasaran gue, buset. Apakah itu nge-lag? Ayo bisa yuk. Aduh. Ayo limited, limited yang belum gue punya kek. Apa gue udah punya semua ya? Gue juga lupa-lupa inget sih. Ayo limited. Bujang itu. Yang gue gak punya tuh vaksin min. Berarti ya kalau nge-lag berarti emang dapetnya vaksin men nih. Kalau nge-lag dapetnya vaksin men cuy. Itu hokinya hoki banget sih. Di antara segitu banyak SSR limited, kalau keluar vaksin men itu hoki banget cuy. Lumayan lah buat nambah album guys. Lumayan buat nambah album itu. Wah masih burik ya cok. Masih burik guys, masih burik guys. Sabar sabar guys, sabar sabar. Ini kalau dapat vaksin men sih epic moment ini. Gimana sih nge-lagnya? Pokoknya nge-lagnya tuh bener-bener kerasa deh. Seingat gue deh, kalau lu klik gitu ya, tek, lu skip atau lu klik tuh nge-lagnya bener, kayak ada tanda bener itu mah. Ah, nggak ada nge-lag-nge-lag ya bos. Wah gila cuy. Wah udah mau habis tiket gue cok. Wah apakah teori ini kurang mujarab ya? Wah apakah teori ini hanya untuk teori limited guys? Ini harus kita buktikan nanti di comeback glory ya. Tenang aja guys. Aduh, 10 terakhir cuy. 10 terakhir, apakah dapat? Aduh, anjrit. Please, jangan malu-maluin teori gua botak kurus berdiri di tangga. Eish, untung kagak gua klik lo, Ed, bujang. Untung kagak gua klik. Bismillah gasken. Tarik napas, guys. Demi sebuah keajaiban, teori yang bukan sembarang teori ini ditemukan di dalam bukunya Stephen L. Macroni. Dia menulis teori ini dengan jelas di halaman 47, teman-teman. Dan hoki itu nyata, nama judul filmnya. Bukunya. Percaya sama gua. Percaya. Ayo, jangan malu-maluin. Ayo. Ampun, jangan. Apa ini, cok? Yaudah, gue mau cabut. Bye-bye.